Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Keluarga Galili di edisi hari ini. Saya ingin membagikan video di mana di daerah dermaga, pinggiran dermaga dan sekitarnya. Ini di sore hari ini berbagai para nelayan kita dari beberapa penjuru ya untuk berangkat melaut ya. Sore hari tanggal 26 April di daerah pinggiran Sungai Dermaga ini kondisi teman-teman. Oke, teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga dilancarkan segala urusannya dan segala keinginannya terkabul. Amin ya rabbal alamin. Ini di daerah sekitarnya, daerah pinggiran Sungai Dermaga dan sekitarnya, banyak sekali yang para perahu speed yang banyak tidak melaut ya. Banyak kan yang libur, satu ya hari Jumat banyak yang libur dan sebagian banyak yang kerja dan sebagian lagi banyak yang persiapan membenahi perahu-perahunya atau membenahi jaring-jaring untuk persiapan nanti setelah selesai berangkat melaut teman-teman. Ini ya dermaga dan sekitarnya di pinggiran sungai. Di situ ada kelihatan juga ya. Ini para nelayan kita yang membenahi apa yang belum dibenahi dan ini juga membenahi peralatannya. Sementara sudah melaut yang kemarin alhamdulillah mendapatkan ikan yang melimpah alhamdulillah. Ini baru juga, ini juga ada yang datang dan kebanyakan banyak yang berangkat melaut teman-teman ya di sore hari. Suasana teman di TPI teman-teman ya, tadi kelihatan dari pinggiran pantai atau dari pinggiran Sungai Dermaga kelihatan TPI nya teman-teman. Dan ini perahu jukung, subhanallah masih ada perahu jukung teman-teman ya. Ini langka sekali ini perahu jukung ini ya, sekarang banyak yang tergantikan oleh perahu-perahu speed itu. Ini posisi di sebelah ada kapal, para nelayan kapal yang tidak melaut atau memperbarui pewarnaan kapalnya, sementara kemarin-kemarinnya sudah melaut ya. Ini diperbarui ya atau pewarnaan kapal. Ini situasinya teman ya di pinggiran sungai dermaga ya, bermacam-macam aktivitas daerah pinggiran setelah melaut dan sesudah melaut dan akan melaut gitu. Ini kapal yang mau berangkat melaut teman-teman ya di sore hari. Insyaallah besok kembali datang insyaallah jam 7 teman-teman ya, baru datang dari melaut. Selamat jalan, semoga semuanya diberikan kelancaran rezeki dan diberi keselamatan
dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sang keluarga. Oke, terima kasih ya yang telah menonton video dari channel Keluarga Galili. Semoga semua keinginannya tercapai dan diberi kemudahan. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.